Semoga anak-anakku sehat dan tetap semangat. Amin. Baik, bertemu kembali bersama Pak Aji. Hari ini kita akan mengerjakan UKK, tapi dalam bentuk kuis. Nah, tetap semangat ya. Sebelum mengerjakan kuisnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anakku, kuis hari ini adalah tema 5F. Nah, silakan anak-anak nanti kerjakan dengan teliti. Tidak usah terburu-buru ya. Nah, nanti ada 2 kesempatan. Soalnya ada 25 pilihan ganda. Nanti anak-anak baca soalnya dengan baik dan teliti. Nah, ingat dijawab dengan baik ya anak-anak, dengan teliti. Nah, itu saja pesan dari Pak Aji. Dikerjakan kuisnya karena ini UKK, jadi harus maksimal ya. Sebelum Pak Aji akhiri, Pak Aji berpesan tetap di rumah, jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun, kalau keluar pakai masker, sering cuci tangan pakai sabunnya, hindari kontak dengan orang banyak. Nah, tetap sholat 5 waktu, murojaah, dan membantu orang tua di rumah. Itu saja pesan dari Pak Aji. Pak Aji cukupkan ya, tetap semangat. Pak Aji tutup dengan cek semangatnya. Teladan, aku siap sekolah teladan bil uswati mumtaz. Mana semangatmu? Nah, kalau mau mengerjakan kuis berarti harus semangat. Baik anak-anakku, Pak Aji cukupkan. Tetap jaga kesehatan karena di teladan semua anak itu hebat. Baik, Pak Aji cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.